Lahir dan tumbuh besar di kota metropolitan, kini saya hidup di pedalaman. Perkenalkan, nama saya Putra Sebayang, saya guru pedalaman dari Yayasan Tangan Pengharapan, dan saya dipercayakan untuk mengajar di Kampung Bawai, Distrik Teluk Umar, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Setelah mengikuti training selama kurang lebih 3 minggu di Jakarta, sampailah saya di Kampung Bawai. Kampung kecil di pesisir laut dengan alam yang sangat indah dan subur. Waktu pertama kali sampai di Kampung Bawai, saya kagum akan pemandangan alamnya. Laut yang berwarna biru kehijauan, barisan gunung yang dipenuhi pepohonan yang rimbun, langit biru dengan udara segar, dan pasir pantai yang halus dengan barisan pohon kelapanya. Tidak sebanyak jumlah pasir di pantainya. Jumlah penduduk Kampung Bawai bisa dibilang sedikit. Bawai merupakan kampung kecil yang ditempati oleh kurang lebih 40 kepala keluarga saja, dan mereka memeluk agama Kristen. Penduduk Kampung Bawai hidup bergantung dari alam. Bahkan, anak-anak kecil di sini sudah sangat mahir dalam menangkap ikan atau udang untuk dikonsumsi sehari-hari. Biasanya, anak-anak di sini menggunakan kail atau panahan besi runcing untuk menangkap ikan atau udang. Di alam terbuka, mereka seperti guru buat saya. Dan sebaliknya, di dalam kelas, saya yang menjadi guru untuk mereka. Saya mengajar kelas siap-siap atau PAUD, kelas 1 dan kelas 2. Saya yang biasa bekerja seharian di depan layar komputer, kini harus berdiri di depan kelas di hadapan anak-anak murid saya. Di kota tempat saya berasal, saya biasa menggunakan listrik kapanpun saya inginkan. Tapi di Kampung Bawai ini, listrik belum tersedia. Di tengah lingkungan baru yang keadaannya sangat jauh berbeda dengan lingkungan di mana saya lahir dan tumbuh besar, saya harus beradaptasi dan belajar banyak hal baru. Dan itulah yang menjadi motivasi saya untuk bangun setiap pagi dengan semangat yang baru, menjalani gaya hidup yang baru. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di FLC Bawai, Nabire, Papua Tengah. Helping people live a better life.